Tama nga. Assalamualaikum. Ibu, perkenalkan kami anggota TIK dari Satgas Citarum Harum. Saya Agung dengan tim dan rekan-rekan ini, Ibu Lurah dengan timnya juga. Ini jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami mau mendata. Sebenarnya pendataan sudah ada. Hanya kami mau mensosialisasikan kepada Ibu Bapak di sini tentang tugas kami, yaitu percepatan pemulihan. Mungkin ada yang belum tahu, Pak Dewi, artinya tidak membuang BAB ke sungai. Setelah kami cari data dari kewilayahan yang telah berkesan menggunakan, ternyata Ibu Tina, salam Ibu Dian, masih buang ke sungai. Nah, buang ee gitu. Buang ee ke sungai, Bu, ya. Nah, di situ perlu diketahui juga, Bu. Ini ada Satgas Percepatan. Di situ Pemkot atau Umi Odet yang mendelegasikan ke 151 kelurahan ada di Kota Bandung. Nah, di sini kami sifatnya menindaklanjuti. Kami lihat juga kondisi Ibu, ya, kondisi mampu lah dikatakan untuk membuat septic tank mandiri gitu kan. Nah, makanya kedatangan kami ke sini, kami menghibur kepada Ibu, kami mengajak Ibu, silakan Bu buat septic tank. Jangan sampai Ibu ada beberapa kakak, ada beberapa orang masih dibuang ke sungai, itu salah, Bu. Karena pencemaran bakteri E. coli yang ada di kandungan itu, feses itu, banyak sekali virus yang dampaknya nanti buat kesehatan. Memang bukan kerasa sama Ibu, rasanya nanti sama generasi-generasi kita yang akan datang. Dan tidak kerasa di daerah sini, Bu, kerasanya nanti di cucu atau cicit sungai yang ada terlintasi aliran sungai tersebut. Makanya kami di sini mendata, mau tidak mau ya harus mau, karena semuanya juga seperti itu. Saya juga berasal dari keluarga yang biasa, Bu. Saya tidak punya septic tank, ya ternyata saya wajib membuat septic tank karena itu emang keharusan kewajiban dari para kepala keluarga untuk membuat septic tank kayak gitu. Jadi gitu, Bu. Itu dari kami, mungkin dari kelurahan. Nah, ini langsung yang mutara. Tapi kemarin pas banjir itu udah hujan semua, saluran itu namanya warga, aja masuk nanti gitu.